Ansori Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari lokasi pelataran Pondok Pesantren Hafiz Quran Anhal Tanjung Seneng Bandar Lampung, tepatnya di pelataran Pondok Pesantren di samping Masjid Anhal. Mari kita saksikan bersama penulisan mushaf Al-Quran ya, yang berada di halaman pesantren. Ini mushaf Al-Quran, ini penulisan mushaf Al-Quran pada tubuh Al-Quran, yang mana penulisan ini langsung kita saksikan. Penulisan ini langsung ditulis dengan tulis tangan oleh Al-Mukarram Bapak Ustadz Teten Jalaluddin, yang kita kenal dengan Bang Jalal. Ya, ini memang kalau kita perhatikan penulisan ini cukup memerlukan suatu konsentrasi, karena ini kalau sudah tertulis di tubuh ini tidak bisa dihapus, karena langsung menggunakan cat khusus. Mari kita saksikan penulisan mushaf Al-Quran. Dan perlu kami tahu, beritahukan bahwa ini adalah penulisan baris terakhir di monumen tubuh Al-Quran yang berada di pelataran Pondok Pesantren Hafiz Quran Anhal Tanjung Seneng Bandar Lampung. Ini adalah penulisan langsung, kita saksikan bersama. Kita jub, kita saksikan. Bang Jalal cukup serius, karena penulisan Al-Quran ini memang menurut beliau membutuhkan konsentrasi dan ketenangan hati. Kalau hatinya lagi galau, dia tidak mau mengerjakan penulisan ini, takut ada suatu kesalahan dan akhirnya fatal. Dan perlu kami informasikan juga bahwa penulisan Al-Quran ini kita ambil dari surat Al-Kahfi yang berada di tengah-tengah Al-Quran. Kita saksikan bersama dengan menggunakan cat khusus. Ini adalah baris terakhir dari halaman tubuh Al-Quran. Dan kita lihat ukuran tubuh ini berapa, Bang Jalan? 2 kali 3 meter. Jadi panjangnya 2 meter, lebarnya 3 meter karena dibagi 2 halaman. Kita lihat di sana bahwa penulisan mushaf Al-Quran pada tubuh, pada monumen Al-Quran ini dimulai dari ayat ke-16. Ayat ke-16 sampai dengan ayat ke-27. Nah, ini ayatnya 27. Berarti 2 lembar halaman ini terdapat 12 ayat dan membutuhkan waktu kurang lebih 15 hari. Ini kita saksikan bersama. Masih tetap Bang Jalal masih tetap berkonsentrasi untuk menyelesaikan huruf terakhir pada halaman monumen Al-Quran yang berlokasi di Pondok Pesantren Hafiz Quran Anhal Tanjung Karang Bandar Lampung, atau di Kecamatan Tanjung Seneng Bandar Lampung. Perlu kami informasikan juga bahwa penulisan mushaf Al-Quran ini memang sekali lagi kami katakan bahwa memerlukan cat yang khusus dan memerlukan konsentrasi yang fokus, sehingga warna daripada monumen Al-Quran ini tampak seperti aslinya. Baik,
kita saksikan bersama detik-detik terakhir penulisan baris terakhir pada monumen Al-Qur'an di pesantren Anhal ini. Ya, gimana Bang Jalal? Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai Bang Jalal. Alhamdulillah. Dan mari kita lihat bersama keutuhan daripada monumen ini. Kami laporkan mulai dari penambahnya itu sampul Al-Quran yang warna dasarnya adalah hijau, kemudian bermotifkan batik dengan warna emas, yaitu menggunakan tinta emas atau cat emas. Jadi nampak Al-Quran ini kalau dibuka begitu bagi dua tengah-tengahnya, diletakkan pada empat tiang Al-Quran. Baik, kita lihat dari kejauhan tugu ini cukup menarik, dan sebelahnya itu ada kubah Masjid Anhal, dan kita dari jauh kita saksikan sedang dilakukan pengecekan ayat, penelitian dari huruf per huruf. Dan mari, kebetulan karena ini adalah penulisan terakhir finishing, disaksikan oleh guru besar kita yaitu Bapak Ustadz Ari Wibowo yang sedang menyaksikan pengecekan ayat per ayat mushaf Al-Qur'an yang diambil dengan surat Al-Kahfi, dimulai dari ayat ke-16 sampai ke ayat 27. Demikian laporan kami dari lokasi Pondok Pesantren Hafiz Qur'an Anhal Tanjung Seneng Bandar Lampung. Kita akan berjumpa di lain waktu dan di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.